Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ka'bah alladhi ya'ti ilaihan nasu min kulli fajjin amikin littawbah wassalatu wassalamu ala muhammadin man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat muslim dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam taat dan beribadah kepadanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat muslim, pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada, sebagaimana sama kita maklumi dan sama kita ketahui bahwa tabiat manusia ini selalu berbuat salah dan berbuat dosa. La khilaf, tidak ada perbedaan di dalamnya. Karena memang manusia itu disebutkan oleh Nabi, al-insan mahlul khata wan nisyan. Tempatnya salah dan tempatnya lupa. Maka di dunia ini tidak ada manusia, siapapun dia, yang tidak melakukan kesalahan atau tidak melakukan lupa. Kecuali orang-orang yang dimaksum oleh Allah, dijaga dari perbuatan dosa. Nah karena itu, karena manusia tempat salah, manusia tempat lupa, maka kewajiban kita taubah ilallah, kembali tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat secara bahasa artinya ar-ruju', kembali. Sedangkan secara syariat, taubat ini artinya ar-ruju' ilallah minal maksiyah. Kembali kepada Allah dari maksiat. Nah, oleh karena itu taubat ada syarat-syaratnya agar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita membahas apa itu syaratnya, saya teringat dengan satu hadis qudsi di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, idza raja'al 'abdu ilallah, kalau ada seorang hamba Allah, dia sujud kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, kemudian dia mengatakan, ya Rabb, laqad adnabtu, wahai Allah, aku telah berbuat dosa. Maka apa jawab Allah? Ya abdi, laqad satartu, wahai hambaku, aku telah tutup dosa-dosamu itu. Kalau ada seorang hamba mengatakan kepada Allah, ya Rabb, laqad tubtu, wahai Allah, aku telah bertobat dari perbuatan dosa. Maka apa jawab Allah? Ya abdi, laqad qabiltu, wahai hambaku, aku telah mengampuni dosa-dosamu. Subhanallah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka pintu-pintu maghfirah, pintu-pintu ampunan kepada siapapun yang berbuat dosa, selama dosa itu bukan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Setidaknya ada 3 syarat diterimanya taubat kita kepada Allah. Yang pertama, ayyakla'a minadzambi, yaitu senantiasa menghilangkan zat maksiatnya. Jadi ketika kita berdosa kepada Allah, hilangkan unsur dosanya itu. Ketika bermaksiat kepada Allah, hilangkan zat maksiatnya. Sebagai contoh, kalau ada anak muda lagi nenggak minuman keras, lagi mabok dia, dia ingat ini dosa, maka wajib meninggalkan minuman keras ini. Jangan bilang nanggung. Lagi minum gini ingat Allah, ah nanggung, habisin dulu. Ini enggak boleh seperti ini, harus meninggalkan zat maksiatnya. Nah, ini merupakan satu tuntunan kita agar senantiasa bisa menjauhi perkara-perkara maksiat. Yang kedua, syarat taubat itu adalah ayyan dima ala fi'liha, yaitu merasa kecewa, merasa nyesel setelah berbuat maksiat atau setelah berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat dosa kemudian ada penyesalan dalam hatinya, itu tanda keimanan. Tapi orang yang bangga dengan perbuatan dosa, maka imannya sudah hilang dalam lubuk hatinya.
Kalau ada orang bangga, oh aku malam itu habis main judi, aku menang. Maka ini merupakan kebanggaan dengan dosa. Aku korupsi bermiliaran-miliaran rupiah, tapi gak ditangkap KPK, dia bangga dengan dosanya. Maka sudah luntur iman dalam lubuk hatinya, iman Allah. Nah karena itu sahabat muslim, dimanapun anda berada, Nabi SAW pernah mengatakan, kullu ummati mu'afi, seluruh umatku akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, illal mujahirin, kecuali orang-orang mujahir. Kemudian sahabat Nabi bertanya, mal mujahir ya Rasulullah, siapa mujahir itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, orang mujahir itu orang yang melakukan dosa, kemudian dia menceritakan dosanya kepada orang lain. Maka orang seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena bangga dengan dosanya. Kemudian yang ketiga, syarat diterima taubat itu adalah alla ya'ud ala fi'liha. Tidak mengulangi perbuatan dosa. Jangan sampai seperti kita makan rujak. Rujak tahu nih pedas tapi cocol lagi, itu bukan taubat namanya. Tahu itu dosa tapi dia kerjakan terus-menerus. Itu bukan taubat namanya. Oleh karena itu, harus ada rasa penyesalan. Kemudian merasa azam kita, tekad kita untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan dosa. Karena itu, mari sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah daripada perbuatan-perbuatan maksiat kita. Insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. La kabirata bil istighfar wala saghirata bil istimrar. Tidak ada dosa yang besar kecuali diiringi dengan istighfar, dan tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan secara terus-menerus. Karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Saya Ustaz Syahid Joban, zakat neksia berkah untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.